Sebuah bendungan di desa Sindangsari, Cigeduk Garut menyimpan misteri. Penyebabnya, bendungan yang sempat longsor ini sering makan korban jiwa. Selain itu, sering terdengar suara harimau hingga menyebabkan tanah desa bergetar. Ulah siapa semua itu? Malam ini kami akan mencoba mengungkap cerita di balik curug Cadas Gantung yang berada di desa Sindangsari Garut. Konon kabarnya banyak sekali gangguan gaib terjadi di sini. Untuk cerita lebih lengkapnya sudah ada Bapak Ii. Selamat malam Bapak. Bapak tahu Pak kenapa bisa dinamakan curug Cadas Gantung Pak? Bagian curug Cadas Gantung karena ini namanya Cadas Gantung. Bapak tahu Pak ada mitos apa yang terjadi di sini? Ada cerita-cerita tentang gaib gitu seperti itu Pak? Kalau tunggu di sini bakal ada makhluk yang nggak ada kelihatan. Nggak kelihatan rupanya, tapi suaranya ada. Ada geraman atau bergetar seperti ya, itu? Ya getaran, cuma getaran doang bisa. Getaran dan suara geram. Dan saya juga sering mendengar Pak kalau bendungan ini suka memakan korban. Bapak ini bisa cerita tentang itu, Pak? Kalau memakan korban, ya dulu juga banyak kejadian. Kejadian seperti apa, Pak? Waktu orang bunuh diri, di sini ada yang jatuh dari jembatan dulu. Nah, jembatannya kan itu gantung, menggantung. Baik, Pak Ii, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Assalamualaikum, Kang Aar. Waalaikumsalam. Pendapat Kang Aar tentang aura atau energi yang ada di sini bagaimana, Kang? Memang ini di Curug Cadas Gantung ini memang banyak diikuti daripada makhluk-makhluk gaib sebangsa ini. Berarti energinya itu positif apa negatif, Kang? Memang ini kebanyakan daripada energi negatif. Dan apa yang akan kita lakukan malam ini? Insya Allah nanti kita lakukan proses mediumisasi untuk daripada mitos di sekitar Cadas Gantung. Sekarang waktunya mediumisasi. Bisa. Anonis. Bisa aja. Aing yang surat. Eyang Sura sudah lama di sini, Eyang. Dek ngaji di Dario, aing dek ngaliwat, dek balik. Dari mana emang, Eyang? Aing di situ Ciburuy. Emang Eyang mau ngapain di sini? Aja aing ngalang langkah dia. Soal nanti dia sok dipakai tempat pembagian. Bisa tenangkan diri, Eyang, biar kita bisa ngobrol baik-baik. Balik, aing dek liwat. Cicing hola. Dirinya yang naon siang halangan lain enggak halangan mungkin yang ya, bisa cerita informasi tentang tempat di sini yang lain cuma ngalangan di kesempatan kalau nanti parang itu bagaimana. Terus biasanya yang ngapain kalau setelah melihat ada orang yang melakukan seperti itu? Nggak main gang di kaca aing dah yang tempat aing pakai baru. Gangguan seperti apa yang berikan ke mereka? Dengan cara kubang, aing bisa. Seperti apa? Aing visioner. Dia lupa. Kalau oke. Sorai. Matan. Aing ada dia. Itu aing bisa. Dia mengalihkan dirinya. Kalau yang sendiri wujudnya seperti apa ya? Jawara aing. Oh. Kita ngobrol baik-baik aja, yang. Kali. Sedikit memberi informasi, mediator disadarkan. Tiba-tiba. Assalamualaikum. Iya. Di bateren. Ulin air.
Assalamualaikum. Nusa Anjin. Ini Mas Angrum. Pindahan di situ. Hiru. Dipindahkan ke iya. Kunaon sabab dah aja bisa pindah ke iya tempat. Senah mandi di situ ngeganggu. Padahal terpisan-pisan. Terpisan-pisan. Ayo narik di rumah gendongi. Kula moal rumah-rumah ke Anjin. Nukuling mah yang apal. Namun maaf, Anjin apal jujutan patempatan iya. Iya. Tuh, nyaho, naon-naon, tuh. Lan ayo narik di rumah ke atuh iya, jeng rek di kamar nak gendongi. Emangnya waktu itu kenapa Anda bisa dipindahkan ke sini? Bedah minta ayah kahayang. Dilaksanakan lamun ayeuna dilaksanakan kuring rek pindah lamun teu dilaksanakan kuring moal keluar ti jelema ieu. Moal bisa keluar daripada kudu keluar kajeng keneh jelema ieu paeh jeung aing ngahiji. Kami di sini ingin mencari informasi tentang tempat ini. Dan kalau Anda tahu apa-apa, Anda tidak ada hubungannya sama kami. Dan kalau mau Anda pindah, pindah aja sendiri. So, erek pindah asal paminta dilaksanakan. Erek dilaksanakan. Paminta anjen kukulan erek dilaksanakan. Sok, ya. Anjen ayeuna sanggup nyaritakeun kajadian atawa kaitan anu aya di curug Cadas Gantung ieu. Sok naon wapal anjen. Aing mah teu nyaho naon. Aing geus heuran can cicing dia patempatan. Can aing mah candila dipindahkeun ka dieu bari mamawa teh ukur areng ka dieu teh. Heujeung tapas ka dieu teh. Anda di sini tinggal sama siapa memangnya? Aing mah sorangan di dieu eueuh batur eueuh itu eueuh ieu eueuh. Saya, makhluk ini tak memberi informasi apapun. Aing mah teu ningali itu, teu ningali ieu teh. Aing mah teu eutik bae pamenta. Tetap di dua dunia. Ya wes, anjeun kira-kira anjeun teu bisa. Pamenta heula aja. Laksanakeun ala pamenta saukia. Saya, makhluk ini tak memberi informasi apapun. Ta aing baju tirilin ya datangkan ka dieu ya datangkan dia. Namun sulit sekali mengeluarkan makhluk dari tubuh ini. Tekuat. Akhirnya mediator sadar. Satu mediator sudah menunggu. Siapa? Kilumut. Kilumut sudah lama ada di sini, Ki. Di mana tempat tinggalnya? Aye, cicing dicai. Kiragi. Iya, selami. Apa yang Aki lakukan di sana, Ki? Memeh. Wah, anak datang ke dia, aye di dia. Bisa diceritain, Ki, tentang Belanda waktu itu ngapain di sini? Nyiksa. Jalma. Iya, berarti Aki tahu dong cerita tentang cadas gantung ini, Ki. Nyao. Aya naon wae Ki di patempatan ini. Tapi Aki di dia patempatan. Anu maksiat. Aya anu nepi ka paehna di dia. Itu perbuatan siapa, Ki? Kok bisa sampai meninggal seperti itu? Pengajak iblis. Memang dia oke. Iya, memang apa sih yang dilakukannya, Ki? Sampai bisa celaka? Buka sombongan dirina. Pikir tempat dipakai. Jemur ruku, pakai maksiat. Tapi oleh dirinya sama. Aing meteresap, sajen aing. Kemudian aing batur manehanana, aing jen, tapi aing teresap.
Dupi eta ki pernah aya hiji kajadian di tempatan aya suara mau bahkan ayeuna dugikeun ka taneuh ge karasana dugikeun ka eundeung. Eta tah. Saha eta teh? Ulah ngajak jama-jama datang ka dari ieu. Ngadon ngalakukeun ka gorengan. Saha eta teh? Bang Bila. Masih keneh ti golongan bangsa anjeun. Tadi memang tadi kita masuk kafir manehanna. Bagaimana sih Ki cara jin tadi mengajak orang-orang untuk datang ke sini dan melakukan hal yang tidak baik? Itu bagaimana dia melakukan? Kunikalikeun tempat anu ngarena, tiis. Ya, dibagi kesempatan. Manusia anu ngadon maksiat di dia. Ayo perang. Tapi kau bayahna di dia. Itu siapa sih Ki? Ulah siapa Ki? Cara diajakkan musuh ai. Dan cilakan sama kukulahan serangan. Berarti Aki bisa tenang enggak? Lain mihape. Saya deui. Jama-jama anu ngadon goreng datang ka dieu. Kalau ada manusia yang kalama, mediator sadar. Tak disangka, mediator ini sudah berubah tingkah. Wira bisa tenangin dirinya dulu, biar kita bisa ngobrol baik-baik. Aing! Iya? Lo tuh buka tempat di Aing! Oh, Anda yang punya? Iya, seperti itu. Cuma, siapa datang ke dia? Tidak, kita hanya ingin meluruskan. Sampai ke Aing! Maksudnya? Maksudnya apa, Ki? Mati. Ada bayangan siak, Wai! Maksud kita baik-baik kalau datang ke sini. Kok bisa ada cerita tuh, Ki? Dulu ada apa sih di sini? Tempat apa? Belah ya susukan. Tempat aing cicing di dia. Mana kenal mana? Iya. Kemudian saya sering mendengar karena banyak cerita gangguan-gangguan gaib seperti itu ada di sini. Apa itu ulah Ki Wira? Pakau enak aing. Emang lu ngaruntukin nanti aing, tah? Yang meruntuhkan apa? Meruntuhkan apa, Ki? Dinahi tanah itu tuh. Aing! Saya juga nggak percaya sih kalau Anda bisa merobohkan, melongsorkan itu. Tetap omongan si aing! Sama, saya juga nggak senang omongan Anda. Saya mau tanya, Ki. Apa itu ulah Anda yang suka memberikan geraman atau auman dan bisa menyebabkan bumi sampai bergetar? Apaan aing? Emangnya bagaimana sih cara Anda melakukannya, Ki? Mana datang ke dia sampai? Bisa aing! Kalau untuk siatnya, ha? Kami ingin tahu, kalaupun memang Anda memang mengganggu orang, kenapa Anda mengganggu orang? Bikin baturan aing. Kalau mungkin manusia takut, memang manusiawi. Tapi kalau misalnya bisa jadi teman Anda itu bagaimana caranya? Aing mati di pikir resep kununya nak. Mana ya, aing dengan batur. Yang kek, apa yang mana? Ya, kalau orang takut kepada Anda, aing resep. Anda senang. Kemudian, Aki tahu nggak sih cerita di sini kenapa bisa dinyamakan Curug Cadas Gantung? Seputar manusia, meren. Iya, tapi kata dulu kan ada jembatan dan itu hancur. Itu bagaimana? Aing, aing. Aing. Bukan gara-gara air, Ki. Aing, lupa aku aing. Gimana caranya? Bagaimana sih caranya Anda bisa mengajak ke dia? Itu, iya. Sampai mana Anda resep pun? Kiceng nih dia. Terus? Wain di petot. Betul. Baik, modar. Memang Anda bisa melakukan itu? Ada yang ngeperin kemana? Mana percaya tuh? Kalau ini beda, Anda masuk ke raga orang. Tapi kalau Anda sendiri dalam bentuk halus, gimana? Ya, keruak gitu. Mana hayat lagi baik. Eh,
apakah Anda merasuki tubuh orang itu? Yang bukti mana? Wujud lagi seperti apa sih? Kekasihan kemana? Ayo bisa. Jadi Anda mewujudkan sesuai yang manusia takuti ya? Tetap di dua dunia. Penting sekolah ini. Ikut. Sekali lagi, datang makhluk tak diundang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu Anda siapa? Kami. Ya. Eyang Banyu. Eyang bertempat tinggal di mana, Yang? Itulah. Itu. Apa yang Eyang lakukan di sana, Yang? Bertapa pula. Ada yang ayah keributan di dia. Naik naon anjen ke dia. Iya, Eyang tahu nggak, Yang, cerita tentang curug cadas yang gantung ini, Yang? Nyawa sih aku mah. Dulu memang tempat ini itu tempat apa sih? Tiba lagi susunan ya. Curug, jangkung. Itu sejak kapan, Yang? Di memek Belanda, gengs. Misalnya, terus di dia jambatan. Iya. Diliwatan, tadi anakin sasaknaan jua. Kabalangku, aduh, tilupu. Terus dia manusia, disebutkan Pang Benung, Cai. Berarti kalau ada cerita tentang tanah longsor itu ulah dari makhluk gaib itu bukan seperti itu ya, Yang? Berarti memang itu bencana alam. Pada anjir. Ya. Sebab setan mah, jin kafir, makhluk anu lemas bisa cicing dina naon wae, bisa ngawujudkeun naon wae. Kemudian Yang, sering banyak ada cerita kalau di sini ada gangguan dan bahkan menyebabkan orang sampai meninggal. Bisa wae syariat mah, makhluk bisa jin nan. Itu langsung nyakal atau nyanggap, tapi bisa wajib. Wujud anu saja. Sa'i, imang pa'abion. Dilegerken, budak haliwat kami. Misoledat, terus. Kalau Aki kenal nggak sosok Bang Bang Wira? Itu siapa sih sebenarnya dia? Tak menikmati. Anu cicing di dia. Manjaya anak kacina. Ayo bener yang Wira tadi bilang bahwa dia yang mengeluarkan suara auman dan membuat tanah bergetar itu benar. Allah makan hukum maha oke ngajung. Kahayang makhluk hukum maha oke ngajung. Dek dina jalan anu salah, dek dina jalan anu benar oke ku Allah mah digubuh. An akibat nama manehan anak ini. Kalau yang baju sendiri wujudnya apa? Nah, itu apa, Ki? Kucing. Kenapa Aki memilih bentuk berwujud kucing, Ki? Contohnya, atau simbol sifat kucing ayam makmur, sifat kucing ayam goreng. Das contohnya berlanjut. Memangnya di sini tuh selain Bang Bang Wira ada wujud apa lagi sih, Ki? Ada makhluk apa lagi di sini? Ayam. Seperti apa aja? Roba. Hmm. Ankade. Waspada. Iya, insyaallah. Kami selama beres dan jam balik. Ya, dan kamu jawab. Iya. Kami. Terima kasih. Terima kasih yang Banyu. Bisa keluar sendiri, Ki. Tak lama, makhluk ini pamit pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat anjir kabeh. Insyaallah. Baik. Namun, masih ada makhluk menghuni raga ini. Oh, di mana?
Jadi saat tadi Kang Ar mencoba untuk menetralisir satu mediator, ternyata mediator yang tadi kembali masuk. Akhirnya, mediator sadar. Kaar, setelah kita menjalani proses mediumisasi malam ini, hikmah apa yang bisa kita ambil? Alhamdulillah, hikmah daripada proses mediumisasi, yang paling penting kita meminta perlindungan daripada yang kuasa dari bisikan dan kedatangan daripada iblis atau dari kedatangan dari bangsa-bangsa ini. Dengan bacaan waku robi a'udzu bika min hamajati syayatin wa'udzu bika robi ayah. Jadi kita meminta perlindungan daripada bisikan setan dan baik yang akan menghampiri kita. Seperti itu, Kak. Semoga kita tadi bermanfaat buat kita semua. Insyaallah, amin.